رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita sambung pengajian talaqi kitab daripada kitab Matla' al-Badrain muka surat 83. Nah, muka surat 83. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid darain amin. Syahdan. Syahdan, ada orang baca syahadan, ada orang baca syahdan. Dua-dua sebutan tu guna belakang. Syahdan membawa maksud seterusnya. Justru itu, syahdan bukan bahasa Arab. Bukan. Dalam kitab Jawi lama, syahdan ataupun syahadan, dia bukan bahasa Arab. Eh? Ha, bacaan kita sama ada syahadan ataupun syahdan. Baik, syahdan ataupun syahadan wajib dikerakkan, wajib dikerakkan pusat kanak-kanak, kemudian sedikit daripada diperanakkan dia, diperanakkan budak tu. Tali pusat budak tu kena kerak. Kalau dah kerak, nak hidup pun ni takkan bersambung dengan perut mak dia tu. Jadi dari sudut yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala sepertinya nak beri ingatan kepada kita bahawa kita merupakan sebahagian daripada ibu kita. Sebab semua kita ada pusat. Perasan tak? Ada yang kita jumpa orang tak ada pusat. Pusat-pusat itu ialah tempat sambungan nyawa ibu ke kita. Oleh kerana kita mampu berdikari, tali itu pun kita kerak berdikari, ya. Kesang tempat nyawa itu ada lagi. Pusat masing-masing, tali pusat. Tak, tali pusat ni sambung mana? Dah perut ibu lah. Bila orang beranak, tali pusat tu ada. Doktor pun kerak itu untuk berjadi itu. Walaupun dah kerak dah, kesang tali pusat tu ada. Pusat kita je, ya. Itu nak khabar ibu kita ni segala-galanya selepas dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan wajib, kita buat sunat pula. Dan wajib berkhatan pada lelaki dan perempuan kemudian daripada balik. Dalam mazhab Syafi'i kita wajib. Dalam mazhab Hanafi dan Maliki tak wajib bagi orang lelaki. Mazhab Syafi'i kita wajib. Mazhab Maliki dan juga Maliki dan Hanafi kata tak wajib, digalakkan. Jadi sini ni kita mesti orang lelaki dah. Bila disebut bahawa sunat bagi orang lelaki wajib menurut mazhab Syafi'i, tidak wajib menurut mazhab Hanafi dan juga Maliki. Okey, itu poin besar kita. Baik, kita andaikan adalah orang kita ni nak berkahwin dengan orang mazhab lain dan dia tak sunat. Katakan orang mazhab Syafi'i kita ni nak berkahwin dengan orang mazhab Maliki dan Hanafi, dia tak sunat. Maka tak timbul apa-apa masalah. So mazhab dia kata tak wajib. Yang kata wajib mazhab kita je. Jadi tak betul lah setengah orang tu yang berlaku dia kejong kawan tu. Ada orang nikah dengan orang yang baru tak Islam. Jadi dia cakap sama dia, cakap sama dia, dia kata dia ni betul ke Islam ni, ke nak nikah aja. Akhirnya dia kejong kawan tu, buka tengok konek. Boleh buat gitu orang? Tak boleh. Bagi dia kalau tak sunat lagi tu, mana berpura-pura Islam tu.
Tak wajar buat gitu, tak boleh. Dia bukan benda ijma'. Yang kedua pula, kalau kita dakwah orang kafir, dia masuk Islam, kita tanya dia dah bila nak potong, potong lalu, nanti dulu tu. Sebab benda tu benda khilaf, kan benda tu benda, benda khilaf. Ini kena antara benda-benda yang kena jaga, benda khilaf ni oleh kita segera buat kalau menimbulkan kecoh. Jadi dalam bab sunat begitu juga dalam bab tasbih kita wajib. Mazhab Hambali juga wajib bagi orang lelaki. Mazhab tasbih kita lelaki pun wajib semua sekali. Mazhab Maliki dan Hanafi tak wajib sunat. Tak wajib. Okey. Dan wajib berkhatam pada lelaki dan perempuan. Bila? Bila wajib? Kemudian daripada balik. Sebab apa kemudian daripada balik? Sebab menurut pandangan mazhab Asy-Syafi'i, kalau dah sunat, di bawah tu mengandungi benda yang najis. Najis. Itu satu pandangan lah. Maka nak sembahyang macam mana? Benda tu ada lagi. Jadi oleh kerana itu, wajib sunat tu selepas daripada balik. Sebelum balik, wajib ke tak? Tak wajib ya, sebab tak ada lagi. Tapi ada kena balik tu tak ada waktu. Tak ada tahu, kita seminggu lagi balik lah ni. Jarang orang tahu kita. Maka orang sunat sebelum daripada balik. Kemudian daripada balik dan berakal. Kalau orang gila, wajib sunat tau. Orang gila, wajib sunat tau. Tau lah. Sebab dia tak mukallaf, nak sunat apa ke dia? Sunat-sunat ni ialah untuk orang mukallaf aja. Siapakah orang mukallaf? Orang mukallaf ialah orang yang baligh, orang yang berakal, orang yang menerima ajaran Islam dah. Dalam konteks ini, dalam konteks ini. Dan kata tak, akidah lain dah sikit. Akidah ni berarti siapa sebab Islam dan seumpamanya. Jadi, orang Islam kita ni, orang Islam yang wajib sunat ialah orang Islam lelaki dan perempuan, nombor atas pening kita. Bila balik dan berakal. Jadi, orang yang jaga rumah, orang terencak akal, OKU. Boleh nak buat program sunaton. Sunaton tu maknanya program sunat ramai-ramai. Sunaton itu bahasa rasmi tu. Sunaton bahasa rasmi. Boleh tak buat? Kalau dia tu terencak akal, tak wajib semayang apa, tak perlu buat lah. Kalau buat juga, maka timbul soalan atas apa tujuan. Kos dia tinggi. Ada orang sunat seorang sepali RM10, ada lebih. Nah, jadi yang wajib sunat itu ialah lelaki Islam dan perempuan Islam yang balik dan berakal. Bila wajibnya? Selepas dia balik. Sebelum balik ke mana? Tetapi sunat disegerakan dia, disegerakan sunat itu khatam pada hari yang ketujuh daripada hari diperanakkan dia. Sunat disegerakan dia, disegerakan khatam pada hari yang ketujuh daripada hari diperanakkan dia. Umur 7 hari. Muka surat 83. Maknanya kalau kita susun balik akikah, kita akan kata gini dulu. Akikah, bila orang beranak, yang pertama bang telinga kanan, yang kedua komak telinga kiri, yang ketiga tahnik belah mulut, yang keempat semelih, yang kelima letak nama, yang keenam cukup pala, yang ketujuh
Rambut yang ditimbang, rambut itu ambil timbang dengan emas atau perak, nilai yang itu diberi kepada fakir miskin. Alis segi lapang sing napo sunnah. Sunnah hari itu juga. Lapang perkara. Orang kita buat dak sunnah hari ketujuh, umur tujuh hari buat dak? Saya tahu tidak buat dak. Tak buat, tapi orang Arab buat. Orang Arab dia buat. Itu atas tak dia kata wajib balik. Tak. Jadi sini dia kata sunat segera hari yang ketujuh. Tak gamuk kita ni, tak gamuk. Tak tengok-tengok tu. Mana kalau tengok sini dah budak umur tujuh hari lemuh lagi tu. Ya sunat dah bererti sunat dah sakit mana tu. Kalau sakit akan jadi tu pula. Pasang tu. Bukan nak jaga kencing dia tu. Teknik mana dia guna? Nah, tu satu benda, satu benda yang mana kalau orang bagi perubatan dia kena ambil kira mana macam mana orang dulu ni. Sekarang ni pun orang ni pun maklumat yang kita ada pun hari ketujuh juga dia buat. Tahu, kita orang dulu kan sunat atas batang pisang dah cakap nak lepoh dah kerja dah orang. Sejala tu. Tok Mudin kata Allah macam aku juga. Ha, Tok Mudin aku kan. Lepas juga orang dulu belum ni mungkin abang-abang aku ni mungkin lain sikit ni. Berarti tujuh hari je sunat dah. Ha, gitu dia. Eh? Baik. Dan nak buat guana tu. Maka dikerak pada lelaki akan sekalian kulfahnya. Kulfah. Kulfahnya. Cara sunat. Dikerak pada lelaki akan sekalian kulfahnya. Kulfah. Kenapa kulfah tu? Iaitu kulit yang menutupkan hasyafah. Kulit yang tutup hasyafah. Hasyafah tu dah kepala zakar. Kulit itu kena kerak berhabis. Kulfah. Ingat tak kita orang Terengganu tak? Kita kata mu ni kuluk ke tak? Keluk ke tak lagi? Kuluk-kuluk tu kata Arab asalnya lah. Aklaf. Orang tu panggil kuluk. Kulfah dia panggil. Kuluk tu bahasa orang Terengganu lama tu itu lah. Ambil bahasa Arab. Kulfah. Bahasa ni tak kuluk ni. Oh, dulu gitu lah. Tahu? Mana kulfah tu apa? Kerak kulfah ialah kulit yang menutupi kepala zakar. Jadi nah dan ngajung cakap teranglah eh. Untuk orang Terengganu kan kita untuk mudin ia nak sunat kan ia leceh dulu. Bahasa Melayu tu kenapa leceh tak tahu ni. Tahu, ia leceh dulu. Biar betul-betul kulit jatuh ke bawah daripada kepala zakar. Sebab tu sunat-sunat tu biar kulit itu biar kepala zakar tu nampak jelas. Memastikan benda tu makin dileceh dulu, ditarik kulit ke bawah. Serik je tengok ke anak nasara tu sunat keserung tengok. Kau tengok doktor buat tu betul tu, dia tarik ke bawah. Cakap orang dan lama leceh-leceh. Tahu dia tarik balik tu, dia kesak tu, lepas tu dia pukerak. Sebab syarat dia ni mesti kulit yang tutup berzakar tu kena kerak semua sekali. Kena kerak semua sekali. Itu dikatakan sunat. Hingga terbuka sekeliangnya, biar buka belaka. Belaka okey. Orang sunat lama-lama tutup balik. Tutup balik. Ikan bawa ke mak dia, tutup balik. Mak dia tengok. Masa tu dia dah jenam. Tutup separuh kepala zakar. Dipanggil seorang hamba Allah. Hamba Allah kata wajib sunat kali kedua pula. Timbul persoalan. Kali dah sunat dapat kepala zakar, lepas lama-lama tu kulit itu tutup kepala zakar. Wajib sunat kali kedua tau. Itu isu tu. Wajib sunat kali kedua.
Saudara, dalam isu ni dia ada satu benda kena ambil ingatan lah. Dari segi perubatan, orang kaji fizikal manusia, kulit zakar orang lelaki bila dia kerak, dia tumbuh balik kan? Macam kuku tumbuh balik tak? Rumit dia jawab kita ni. Kalau tumbuh balik, acak sunat kita. Tahu? Setiap puluh tahun kena kerak lah ke pulau. Kan? Tumbuh balik tak ni? Kaya mati gitu je. Saya tanya orang bagian perubatan, dia kata tak tumbuh balik, dah kerak tu ya, gitu jadi. Berdasarkan kenyataan orang tu, maka kita ambil kisah tadi, sunat dia tutup sebahagian kuliah zakar. Wajib sunat balik ke tak? Kalau betul kulit zakar ni tak tumbuh dah, tak wajib ulang balik. Tak wajib ulang balik. Nah, jadi kulit yang tutup oleh sebahagian kuliah zakar itu, kemungkinan besar zakar dia jadi pendek. Itu aja. Mungkin kerana dia dah gemuk, kesan orang, zakar pendek, kulit kecil. Jadi gitu. Dia tak perlulah dia nak sunat kali kedua. Mereka kayu tumbuh macam hak dulu pula. Tak, tumbuh macam kuku ni. Ni rumit lah. Tak, sunat tumbuh. Sunat tumbuh yang itu kena kira kot lain lah pula. Ada pun jika sudah terbuka hasyafahnya, gugurlah wajibnya seperti diperanakkan dia, diperanakkan seorang itu sudah terkhatan. Ada pun dalam kitab Jawi Lama perkataan ada pun nak beritahu ada soalan timbul. Lepas tu soalan tu pengarang kitab dah sebut, dia terus letak jawapan. Itu ada pun. Itu kan ada amma, ada pun. Tadi di tuan kita beritahu sunat-sunat kerak kulfah, biar nampak kepada zakat. Okey. Maka orang tanya, Datuk Guru, kalau orang sunat memang kepada zakat keluar nampak dah. Nak apa ni? Kena sunat juga. Dia sebut jawab. Dia buang soalan, dia terus masuk jawapan. Ada pun jika sudah terbuka hasyafahnya kepada zakat tu, terbuka dah macam sunat dah masalah lain dah, gugurlah wajibnya, wajib berkhatam. Tak wajib lah ya. Yang penting kepada zakat nampak ke tak, kalau nampak sesal tak ada, kalau tak nampak tutup rapat lagi, kena sunat seperti diperanakkan dia, dimanakan seorang itu sudah terkhatam. Sekali lagi, dah kita berikan contoh-contoh yang dibagi itu mungkin berlaku sungguh, mungkin andaian tu aja. Jadi kita tak sahaja di muskil, ada kedok orang gitu, ada kedok tu cari sendiri lah pula. Kalau ada, kalau ada, ini hukumnya. Kalau ada orang dilahirkan dalam keadaan dah sunat dah, hukum dia itu wajib khatam. Itu wajib khatam hukum dia. Kalau ada, ada ke tak? Mana tahu kita, bukan kerja kita nak cek orang tu. Mana kalau ada, mufti tak takdir dia ajar soalan ke mufti, macam mana sahibus samahah ni, orang sunat jadi orang beranak, betul-betul zakat dia macam sunat dah. Maka terpeti lihat untuk dia, jawapannya tak wajib. Orang alim dulu dah mengandaikan soalan apa yang ada, dia jawab dulu dah, untuk merehatkan orang kemudian. Seolah-olah zaman kita ni cakap sikit beramal lah pula. Dah nenek moyang kita pecah pelotok fikir hari kita, kita beramal lah pula. Tahu? Itu seolah-olah kita lah. Tu bagi orang lelaki. Dan orang puan nak buat kena pula orang puan. Nak senang orang puan. Dan dikerak pada perempuan atas suku daripada daging yang tertinggi di atas faraj, di atas tempat keluar kencing. Dan dikerak pada perempuan atas suku daripada daging yang tertinggi daripada faraj, di atas tempat keluar kencing. Cakap mudahnya, kelentik orang puan ni dalam kitab pekos sebut dia seperti balung ayam. Balung ayam.
Ayah bapak tu hak merah, hak atas kepala, panggil dia balung. Dia panggil apa? Ayah bapak hak merah atas hang, dia panggil apa? Bukan balung. Balung tau. Minta maaf, bahasa kita berbeza-beza tau. Orang ni balung ayah. Ha, gitu aja. Dah kita baik-baik sebut gitu. Sebut gitu. Urufu adik. Balung ayah. Maka hak tertinggi sikit itu, kena kerak sikit. Kena kerak sikit. Ada tok-tok bidang yang cocok. Cocok. Wagi pula kecil, yang berjarum cocok. Cengak, habis saya tu. Jadi kalau ikut hukum baik-baik, itu dikira belum sunat lagi lah. You nak kerak. Kerak sikit benda tu. Nah, kerak sikit benda tu. Dan sedikit akan keraknya. Makruh gici sampai habis. Kerak-kerak sungguh. Hak kelentik apa tu. Itu hukum dia jadi makruh. 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 Dan sedikit akan keraknya. Kerak daging yang tertinggi tu. Dan sedikit akan keraknya afdal, lebih baik. Sekira-kira nama kerak jua, yang penting kerak. Kerak, jangan bukan cocok. Nah, sekira-kira nama kerak jua, yang penting orang kata kerak. Biar sikit pun. Bukan cocok. Bukan cocok. Seperti barang yang tersebut di dalam tuhfah pada akhir kitab As-Siyam, wallahu alam. Seperti barang yang disebut di dalam tuhfah. Tuhfah, tuhfatu al-muhtaj, nama kitab. Tuhfatu al-muhtaj karang Ibn Hajar Al-Haytami. Pada akhir kitab As-Siyam bab puasa. Jadi satu dia seperti barang yang tersebut di dalam tuhfah. Okey. Perkataan ini untuk kitab lama ada maksud dia. Dia kata untuk orang puan sunat ni dia kena kerak atau sikit. Afdal sikit daripada kerak habis jadi makruh. Dia pun sebut benda yang dia cakap ni ada disebut dalam kitab tuhfah. Dia pernah kata dia dipanggil dalam istilah kita pengihalah. Ihalah maksudnya secara indirect. Orang-orang belajar ni kalau mu nak tahu detail, mugi baca kitab ni. Maknanya jangan bila habis satu bab sini rasa kita ni ilmu kita dah pernah di dada. Hal ni sikit baru ni. Mungkin tak kita tahu sendiri pula. Maksudnya dia suruh kita belajar lagi. Itu maksud dia panggil ihalah. Ihalah yang mana. Macam kita cakap dengan anak-anak kita, kita kata anak kita, kalau mung ni nak boleh, nak iaitu orang besar, mungkin kat dia. Perkataan itu menaikkan semangat anak kita. Tak, cerita satu benda kelebihan, mungkin dekat dia panggil ihalah. Istilah dia panggil ihalah. Okay. Wallahu a'lam. Apa maksud perkataan wallahu a'lam? Wallahu a'lam terjemah asalnya lah wallahu a'lam. Wa tu wa, wa tu ada makna besar. Wa tu mewakili gini. Inilah dia apa yang aku tulis. Wa sebut itu wa tu. Hal ni lah aku tulis. Tapi walau bagaimanapun Allah Maha mengetahui benda yang sebenar-benarnya. Itu maksudnya. Sebab tu ada wah-wah lama tu. Ada ayat yang dia buang tapi difahami daripada cara tulis. Wallahu a'lam. Man wa hadza ma dhahara li. Hal ni lah yang zahir pada aku ni, gimanalah aku pandai kita. Tapi kalau nak betul-betulnya jawapannya itu Allah yang Maha mengetahui. Itu perkataan wallahu a'lam. Bukan ibarat, bukan perkataan biasa tu. Ulama-ulama yang terdahulu akan guna perkataan ini bila dijawab soal jawab. Habis satu soal jawab,
wallahu a'lam. Maknanya soalan awak ni, ni jawapan dia. Tapi yang paling tepatnya, hak ni hak saya tahu. Tapi sebenarnya Allah yang Maha mengetahui. Itu maksud dia. Lafaz tu lafaz tawadhu. Dulu para mufti tu guna hak tu belaka. Nah, dulu. Sekarang saya tak tahu, kita kena sebab pak mufti nak larah bahasa dan juga etika mufti Islam kita abi jawab kena buat wallahu alam. Dah selesai tu kan? Bila gitu maknanya kurang kena sikit kalau kalau pengurusi kata esok kita nak buat semayang tahajud lah ke dah wallahu alam. Perkataan itu tu pasal tu yang mana katakan masjid kita nak anjur kiam mulai malam esok eh sekian harap maklum wallahu alam. Kalau kita perhati perkataan itu maksud apa tu, dia kata malam esok insyaAllah kita nak buat kiam mulai sekian harap maklum. Apa maksud wallahu alam, maksud apa itu? Honi yang saya nak umum tapi Allah Maha mengetahui. Mana perkataan itu nak regu dengan pengumuman yang dibuat itu sabar tak? Perasaan ada tu? Perasaan ada benda tu? Ya, jadi penggunaan-penggunaan ni kita kena sesuaikan benda tu. Sama dalam berdoa. Dalam tak berdoa etika dia kot doa. Kita dikira tidak ikut etika doa kalau kita cakap Melayu dulu. Ya Allah, sembuhlah aku wahai Tuhan yang Maha Mudarat Azab. Jika etika tak betul, sebab kata Tuhan yang menurut azab dengan sembuh tu, perkataan tu tidak tak matching. Dia dah yakin sebarangan. Nah, sebab dalam Quran kira macam kata taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kemudian pula dia sebut lagi wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Belakang tu dia kena ajak tu nama tu kan, jadi rabbana wab'ats fihim rasulan minhum, akhirnya innaka antal azizul hakim. Nah, ini ada benda-benda mana dan etika doa pun kena biar belakang tu kena sabar. Ya Allah, kayalah aku wahai Tuhan yang menghancurkan orang Yahudi. Jadi apa ni? Buat ni belakang depan lain macam bunyi. Jadi sama hak tadi kok. Kalau pengusi umum merasa kita masjid kita akan buat program qiyamul lail insya-Allah. Ha tu apa tu? Ni wallahu alam. Jadi nah. Jadi jangan dengar asal dengar arak kita tu, jadi mana penggunaan tu dah kena biar cepat. Ini ada benda-benda. Tapi kalau orang tak tahu, orang tak tahu ni, kita nengok dia warna buluk lain macam bunyi. Kitabus saydi wadzabaihi. InsyaAllah bila kita habis kita apa ni, kita dalam pengajian kita ni kebiasaannya kita akan baca dari bawah ke atas. Okay. Oleh kerana masjid kita ni tempat lama dah orang belajar. Nah, jadi saya dah akan ikut daripada awal sampai ke akhir lah. Kita habis bab 9 ni insya-Allah kita masuk bab kahwin lah mudah aku. Nah, bab kahwin. Bab kahwin tu kena faham balik. Pengalaman kita pernah mengajar bab kahwin, kita kena marah. Dia kata ustaz ni mengajar bab kahwin tak ada kerja lain ke? Sebab siapa bab poligami. Ha. Dia bab kahwin kena ingat murid dia. Bab kahwin ni jangan kita faham nikah sama atau tidak, tidak. Sebab itu dalam kitab fiqh biasanya lepas bab kahwin dikait dengan bab pusaka. Bab pusaka. Okey. Bab kahwin banyak benda isu timbul. Walimah. Kalau orang buat walimah, wajib dah kita pergi. Jawapannya wajib kalau cukup syarat. Kalau dipanggil umum, ahli masjid kita jemput walimah belaka, wajib ke tak? Tak wajib. Dia nak 7 orang. Satu.
Yang kedua pula, tujuh saudara ada, tapi dekat walimah tu ada benda haram. Dan kita pun sebut contoh gambar, contoh muzik. Dalam kitab fiqh nak cari bab nyanyi, nak cari bab gambar, cari bab muzik dalam bab walimah itu. Kita bukan tujuh bab nikah tu, nak tujuh bab negeri tu masyarakat hari ni kan. Bab muzik kan abang tak tahu. Bab patung situ. Nah, gitu dia. Itu tujuan bab nikah tu, benda yang menyentuh kemasyarakatan. Ha, jadi oleh kerana itu lepas ni kita sebab nikah, bukan nikah bab kita dah berumur gini cakap apa bab kita lagi. Tak, bukan itu. Benda kemasyarakatan tu yang sekali dia buat tajuk itu, sekali dia buat tajuk, Itu maksudnya. Okey. Kitabu As-Saydi Wadzabaihi. Ini suatu kitab. Bila tuan kitab kita kata ni, ini suatu kitab, maksudnya hak yang kita akan baca ni banyak isu. Muka surat 83 hak kita baca ni, cuba saya pindah ke muka surat 82 sebelah ni, sebelah baris yang keempat dari atas. Faslun fil aqiqah. Ya. Aqiqah disebut faslun. Hani kitab. Beza kenapa? Saudara, kitab dia luah. Dalam kitab atau ada faslun. Okey, boleh faham? Jadi bila kitab ni, ni besar ni banyak benda dan ni banyak benda bincang. Itu istilah kitab kita, kitab. Kitab tu macam ke rumah, faslun macam ke bilik. Okey. Ini satu kitab pada menyatakan perburuan dan menyembelih. Bab buru dan bab menyembelih. Bermula syarat. Perkataan bermula ni untuk kita jauh lama, kita nak faham Melayu kita, abaikan perkataan bermula. Itu aja. Bermula ni kita abaikan untuk faham Melayu baru. Cuma mungkin ada orang tanya, bermula-bermula ni dah kita jauh lama ni sebenarnya apa maksud dia? Okey, hari ni saya nak beri kunci ilmu kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Gini, kita faham Melayu kita dulu. Kalau kita kata si A jahat, si A baik, si A menderma, si A merompok. Okey. Jadi si A baik, si A jahat. Dalam bahasa Melayu kita, si A ni apa panggil? Subjek ke apa? Bahasa Melayu kita. Dia panggil apa itu? Subjek. Jahat tu panggil si A subjek. Jahat hati panggil predikat. Ha. Minta maaf tanya, saya tak tahu bahasa Melayu. Saya tak tahu ni masalah kita, rumi kita terbalik habis kita. Subjek. Ha. Si A itu memang subjek. Okey, subjek. Jadi saudara, si A baik. Si A ni subjek. Eh? Subjek. Subjek ni ialah tepat yang dijatuhkan hukuman. Bila kita kata si A baik, si A ni kita kata dia baik, kita hukum dengan baik. Si A pengzina, kita hukum si A tu berzina. Nah, okey. Hakim ni mahkamah dia kata, dengan ini saya memutuskan bahawa si pulang, bang si pulang bersalah. Ha. Hukum sarang itu dikenai pada siapa? Si pulang bin si pulang. Subjek. Di dalam bahasa Arab, subjek-subjek ini dia akan terjemuh ke bahasa yang lama bermula. Bila dia bermula itu bererti itu tepat nak diletakkan hukum padanya. Itu maksud dia bermula itu. Ha dah. Macam kita kata bermula sembahyang itu wajib. So wajib itu duduk kat mana? Dekat pada sembahyang lah. Itu bermula-bermula tu.
Bagi orang belajar bahasa Arab panggil mubtada. Mubtada. Mubtada itu tempat nak letak hukum. Khabar tu hukum. Khabar tu hukum. Nah, itu subjek predikat yang ada bahasa Melayu kita tu. Tidak saja itu. Tujuan yang belajar bahasa Arab mubtada khabar tu sebab itu kunci tu, kunci tu. Faham? Al-Islamu dinu Allah. Contoh kita mana? Jadi bermula-bermula tu kita jauh lama dia buat gini untuk membiasakan para pelajar tu memahami hukum dengan tepat dan membiasakan uslub Arab. Itu kelebihan kita jauh lama. Itu kelebihan dia. Banyak benda nak ajar kita, memang nak ajar kita. Bermula syarat orang yang menyembelih dan berburu itu apa benda? Hendak ada ia muslim atau kitabi, kitabi berarti ahli kitab. Yahudi dan Nasrani yang harus berkahwin dengan dia nakhtah. Syarat orang yang menyembelih ini ialah orang Islam. Orang Islam. Sama ada orang Islam itu orang baik atau jahat. Sama ada orang Islam itu lelaki atau perempuan. Orang masyarakat Melayu kita semacam dia kata perempuan tak ada nak sembelih tau. Semacam Melayu kita gitu. Tidak. Orang puan boleh sembelih macam biasa. Cuma mana afdol aja, mana afdol. Jadi afdol tu cerita lain lah pula. Sekarang ni soh kita jauh dulu. Macam kita tengok lah kalau ada orang mati, tengok orang puan lah ke. Orang puan yang pikul jenazah. Orang puan yang gali kubur. Tak masalah, cuma pelik. Dah mana orang lelaki? Pada main wasak gitu je. Ke mana? Mana boleh tapi kepelikan timbul. Ha tu dia. Orang Islam jahat baik dah kira Islam. Satu. Yang kedua kitabi. Kitabi ahli kitab. Siapa ahli kitab yang dimaksudkan di sini? Tu kita buat apa tu? Tu kita buat. Ahli kitab itu ialah Yahudi dan Nasrani yang harus berkahwin dengan dia nakhtah. Ahli kitab yang boleh kita makan sembelihan dia ialah orang Yahudi dan Nasrani yang kita boleh berkahwin dengannya. Dalam mazhab, siapakah ahli kitab? Berlaku perbezaan pendapat antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Okey. Dalam mazhab Syafi'i kita, ahli kitab itu hanya untuk orang Yahudi dan Nasrani sahaja. Okey. Dalam mazhab Syafi'i kita, orang Yahudi dan orang Nasrani sahaja. Ahli kitab menurut pandangan mazhab Syafi'i kita ialah orang Yahudi dan Nasrani sahaja, iaitu orang yang mana keturunan dia turun-temurun sejak ni zaman dulu lagi dah dia menganut agama itu. Mana Yahudi yang turun-temurun dah gitu. Bukan Yahudi jadi-jadian ataupun orang agama lain masuk agama Kristian, itu bukan ahli kitab. Jadi kalau kita pegang dalam mazhab Syafi'i kita ni, dia kita boleh kata dah ramai orang Kristian hari ni bukan ahli kitab lah sebab keturunan dia bukan turun-temurun pun. Nah, keturunan dia tak siapa. Kalau orang belah Asia Tenggara, keturunan asal Kristian je. Tidak. Dia nak asal. Dia nak asal. Itu mazhab Syafi'i kita. Ketak tu. Ketak. Itu mazhab Syafi'i kita gitu. Hal tu boleh nikahnya dengan dia. Hal tu boleh nikah dengan dia. Itulah. Orang yang siap temu-temu. Sebenarnya Kristian.
Tuhan temurung, Tuhan ni Yahudi. Itu mazhab ni kita. Mazhab Hanafi pula, dia tak gitu. Mazhab Hanafi, orang ikut agama Kristian, Yahudi, ya tu. Tanpa melihat kepada keturunan dia tu. Dan juga satu pandangan dalam mazhab Hanafi, orang Majusi juga seperti ahli kitab. Orang Majusi, itu mazhab Hanafi. Jadi mazhab kita ni memang ketat lah, memang ketat. Sebab itu bila faham ni, jangan terkejut dah bila kita pergi ke negara orang kafir di barat. Kita tanya dia, awak makan daging ni ke kan? Tu dia semelah. Kita fatwa kata boleh. Ingat fatwa tu dia bukan mazhab Hanafi, bukan mazhab kita. Fatwa boleh tu ialah merujuk orang Kristian yang menganut agama Kristian tanpa melihat kepada keturunan dia. Itu mazhab Hanafi, bukan mazhab kita. Dan kita dah kata apa nak makan, kita makan sudah harta kita. Tapi kita dah kata dia ngaruk laka ni. Dah ada pandangan yang begitu. Ada pandangan begitu. Itu maksud ahli kitab di dalam fiqh. Kedua mazhab ini mazhab Hanafi. Jadi orang Kristian yang asal ikut agama asal dia dan keturunan dia, kita boleh buka hawing dengannya. Itu sebut tu. Yang harus buka hawing dengan dia. Nah. Maka tu maksud apa? Huraian dari kenyataan berikut. Dia kata syarat Osman itu Islam atau ahli kitab, itu umum. Dia pun hurai lagi. Maka haram sembelihan kapi Majusi. Mazhab Hanafi dah apa? Kita tak boleh. Ya. Wasani orang sembah berhala. Dan segala kafir yang tiada mempunyai kitab. Mana selain daripada Yahudi dan Nasrani, tak berlaku, tak berlaku tu. Dan yang murtad, juga orang murtad. Maka jika bersekutu salah seorang daripada yang tersebut dengan muslim pada menyembelih atau berburu, haramlah sembelihnya dan perburuan dengan tiada khilaf. Maksud apa? Maksudnya sembelih itu guna pisau besar, katakan. Ingatlah dulu orang lama dia yang gaji kayu besar tu. Yang gaji dua ni. Sebelah sini, suasana tu. Yang kerang, dua orang tu. Kalau dia andaikan pisah semelih, ada pisah besar tu hari ni. Kata gitu tau. Ni ulu, ni ulu. Ni kita Islam, belah ni orang kapi. Pekan pisah sama kau. Bismillah. Gerak. Haram makan tu sebab itu bersekutu. Maknanya, pisah tu pegang sama dua orang. Itu maksud bersekutu. Nah, semelih tu. Berapa kata bersekutu tu? Takut kata dah bersekutu ke mana pulak. Ya. Yeah. Boleh. Jumlah ketika semelih dilakukan tu dah kira banyak mana. Yang penting khasnya tu orang Islam. Bagi orang kita ada pelik rezeki ya, sembelih dua orang sekaligus gitu. Yang dibincang dari kita pekor tu sembelih dua kali. Kita bincang bukan dua orang, sembelih dua kali. Dua kali itu maksudnya lah, orang pertama sembelih, lepas tu dia pun lihat kejap, sembang lembu gelepor, lepas tu sambung pula. Itu dibincang sembelih dua kali. Sekali itu boleh kedok tu, kita kasih apa lambat dia. Tapi untuk berapa orang sembelih tu, tak masalah. Tak masalah. Tapi kalau lebih seorang, mestilah. Tu Islam belaka. Jangan seorang Islam, seorang kafir. Pegang sebisa, cinyak. Tak boleh. Maka, ni hura lagi.
jika dilepas oleh keduanya, keduanya lepas tu kan, oleh keduanya, siapa orang Islam dengan orang kafir, akan dua anjing berburuan. Anjing muallam, anjing yang terlatih, okay? Atau dua anak panah. Jika mendahulu oleh alat yang muslim, mana anjing orang Islam pergi kekoh dulu datang beruang, atau anak panah orang Islam kena dulu pada datang beruang dan membunuh akan perburuan. Kena anak panah Islam, tak kena mampuh barulah mari anak panah kapir pula. Ataupun anjing Islam tak pergi gonggong mampuh baru mari anjing orang kapir pula, ok. Atau menyampaikan dia, menyampaikan dia, menyampaikan binatang beruang kepada harakah mazbuh hala perbuang yang tersebut. Naktah, naktah. Menyampaikan dia kepada harakah mazbuh dalam dalam semulah kita ada istilah kita mazbuh dengan mustaqirrah. Mazbuh tu nyawa-nyawa ikan, okay? Nyawa ikan, nyawa-nyawa ikan. Lawang nyawa-nyawa ikan, nyawa apa? Ini dah bab sembelih kata kunci sini ya. Orang tunjuk dalam klik-klik video sembelih dua kali-kali itu. Itu bukan isu. Isunya lembu tu tu nyawa ikan tak lagi. Nyawa ikan tak lagi. Macam lembu belanggar, tung belanggar. Patah kaki dia. Kita pun nak sembelih. Boleh ke tak? Maka jawapan satu, jawapan dia akan bergantung kepada lembu ni ketika belanggar nyawa ikan ke atau tak nyawa ikan lagi. Kalau nyawa ikan ada, ada hukumnya tersendiri. Kalau sehat lagi, ada hukumnya tersendiri. Itu beza dia. Nah, sini dia pun sebut, dia kata atau menyampaikan dia kepada harakah mazbuh. Bila lepas nak panah, kena apa ni, kena binatang beruang, binatang tu jadi nyawa-nyawa ikan, baru bagi anak panah kapir pula. Ataupun anjing orang Islam pergi gonggong dulu binatang beruang, binatang tu jadi nyawa-nyawa ikan, barulah anjing orang kapir mari gonggong juga, gigi juga. Kalau itu yang berlaku, maka halal dimakan. Hanya makan. Kata kunci dalam bab sembelihan, nyawa ikan ke tidak? Nah, nyawa ikan ke tidak? Kalau boleh faham bab nyawa ikan, bab sembelihan tu cegah otak. Kalau tak faham situ, ia sikit bolong. Okey. Halal perburuan yang tersebut, maka jika akasnya, akasnya sebaliknya. Sebaliknya maksud apa? Maksud anak panah kapir kena dulu pada binatang beruang, ha? Atau anjing dia sapar dulu ke binatang beruang, lepas tu barulah sapar pula anjing orang Islam ataupun anak panah orang Islam. Kalau gitu mana? Hak tadi anjing orang Islam sapar dulu, anak panah sapar, sapar dulu. Hak ni hak dia sapar dulu. Anjing dia sapa dulu, gonggong mapuf atau nyanyi mikam, baru sapa anjing kita pula. Atau anak panah dia sapa dulu, tak kena mapuf, ataupun kena binatang burung itu jadi nyawa-nyawa ikan, baru sapa hak kita pula. Kalau gitu jadi guna. Atau muluka oleh keduanya tu, atau muluka oleh keduanya seketuk, seketuk. Sapa hak tadi, sapa hak dia dulu,
bagok kita honing atau meluka oleh keduanya, ceretok kena, tum kena. Anjing dia dengan anjing kita ceretok gigi benda tu. Anak panah kita dengan dia ceretok kena, dia tahu lah, ceretok. Dia tahu eh, ni mampu ha. Hak kita ke dia ni, ceretok duk kena kita. Baik. Ataupun dijahilkan halnya, ataupun hak tersebut jahil. Anjing dia siapa dulu kan je kita, haram dah, ya haram ni makan. Jadi satu-satu kita pergi. Kalau orang mana semelih pun sama ni, hukum sama je. Kalau orang mana atau anjing, kalau anjing orang Islam siapa dulu atau anak pun siapa dulu, binatang beruang mampu atau nyawa ikan, baru siapa pula anak panah orang kapi atau anjing orang kapi, maka halal dimakan. Okey, halal boleh. Satu, anjing orang kapi atau anak panah dia, siapa dulu ke binatang beruang mampu binatang tu atau nyawa ikan, baru siapa pula orang kita, haram dimakan. Kedua, siapa seketuk, siapa seketuk, anak panah seketuk, hum kena. Ah, sudah seketuk ni haram makan juga. Sebab apa? Sebab bersekutu ni, macam pisau tadi yang sama ni, haram. Ataupun yang kisah ketiga, tak tahu eh natam apa ni, sebab anak panah kapi dulu ke hak kita dulu, ataupun anjing dia dulu siapa ke, atau anjing kita dulu siapa, tak tahu. Tiga kes ni haram belaka. Hak dia siapa dulu, seketok atau tak tahu. Boleh faham? Semelih pertama, semelih pertama. Ya. Dah perlu. Dalam bab menyembelih, okey, saya lengkap dengan dulu. Sembelih binatang ada dua keadaan. Untuk mudah-mudahan, satu, binatang yang kita boleh kuasai, kuasai. Yang kedua, binatang yang di luar penguasaan kita. Binatang yang kita boleh kuasai, hak tu kita bincang dalam bab sembelih biasa. Hak kita kuasai. Okey. Binatang yang kita tak mampu kuasai, itu dimaksud dalam bawah tajuk perburuan. Sama. Walaupun binatang tu hak kita nak korban kali pun, dia terlepas. Terlepas. Dari buat apa dah? Itu masuk sama dengan hukum buru ni. Okey. Untuk bila buru ni, bila hak yang dikuasai ni pula nak buat aguana. Jawapannya, nak buat macam mana? Kita buru, syarat dia sama ada dengan anjing ataupun dengan alat yang boleh buat sembelih. Tajam, tupu tak boleh. Satu timbul khilaf dalam isu peluru. Peluru tembok tu khilaf tu. Khilaf. Ada kata boleh, ada kata tak. Sebab peluru tu dia kena kepada binatang tu kerana ketajaman dia atau kena rempuhan dia. Peluru tu, buru ke apa je, nak biar benda tu tajam, bukan rempuh. Ada pun anjing pula, itu nas Quran sebut gitu dah. Tapi anjing tu mukallibina tu'allimunahum, ha, anjing syarat dia yang terlatih. Hari ni di Saudi, orang Saudi ada buru dengan 5 bitang. Dengan 5 bitang. Dia tahu kalau datang mana. Akhir kita tinggal dia. Tinggal tulang pula akhir tuang tu. Nah, kalau belakang sekarang ni 5 bitang dengan bunga helang. Dah salah tu. Tapi nak terlatih, terlatih. Jadi, bila untuk binatang yang kita di luar penguasaan kita, kita boleh guna senjata untuk kita semelih, dan juga anjing yang terlatih.
Jadi kalau kita buru lembu liar dekat tu, kita pun guna pak, kita guna panah. Kena lembu tu, lembu tu gembok. Adakah dok aji semula? Itu isu. Macam mana kita? Ha. Maka cerita dia gini, bila kita panah lembu, halia ni halia, tak dia gembok. Kalau tapi panah pula, dia dah panah sebarangan. Di mana tempat yang paling cepat mati? Jangan main uting linga ke. Dia tekak boleh panah, tapi uting linga dulu. Ha, tu panjang cerita tu. Tak. Kalau dia tekak boleh tuju, dia pergi tuju ke telinga, seolah-olahnya dia bukan nak sembelih lembu. Ni nak nak main lembu ni. Nah. Jadi dia uting, uting macam mana? Shooting tu kan. Kan? Tembok kan. Jadi bila kena aja lembu tu, lembu tu gebor. Bila dia lembu tu gebor, soalan timbul. Adakah kita sampai kat lembu kena sembelih pula? Jawapannya, kalau lembu tu masih hidup dengan mustaqirah, gagah lagi, wajib sembelih macam biasa. Macam biasa. Tapi kalau lembu tu sahabat nyanyang ikan, maka tak perlu kita sembelih, memadai dengan panah tu. Boleh faham tu, tu kata kunci dia. Soalan gini lah, soalannya bila kita panah lembu, dia rebah gagah lagi, sepertinya lembu terlepas, kita jerak balik. Bila jerak balik, dia gagah, mana pun nak. Sembelih balik lah. Cuma satu soalan timbul. Nak tentu macam mana? Nyawa ikan ke tak nyawa ikan? Haa, situ. Jawapannya hak ni dari al-adatu muhakkamatun. Hal ni kena serah kepada set-set lembu. Sebab tu dalam mengajar pepekoh ni, benda masyarakat tak masyarakat. Macam mana orang main lembu tu, dia kata, ah, lembu ni nyawa ikan, hal ni dah. Apa pedoman dia? Orang lama tahu dah kalau main lembu. Kan? Orang muda kalau main lembu tahu juga. Nak tentu mana dia? Seringkali berlaku kekeliruan ketika lembu berlanggar. Orang sembelih kata, eh, belum makan ke ni? Jawab apa? Kata tadi nyawa ikan tu kan? Berarti menentukan nyawa ikan atau tidak itu kena masyarakat tentu lah, ahli dia tentu. Jadi kita golongan pemakan tak tahu tu. Ha, kita tak tahu. Sebab itu kalau masjid kita nak khusus sembelihan, saya tengok satu benda yang agak bagus ada di Shah Alam tu. Ni lama dah tahun 20 tu. Dia buat khusus. Dia boleh terang situ bermula lembu sembelih sampai mati. Kodoh masa mati lah mana. So gitu ni dia buat kajian betul tu. Nah. Mana kalau sejam tak mampu lagi tu, pelik lah macam tu. Pelik macam tu. So, yang kedua pula, bila lembu tu nak tahu lembu mati ke tak, buat apa ni? Saya dengar penerangan yang dia bagi, dia kata kita ketuk kuku dia. Ambil pagang kita, ketuk atas kuku tu lembu. Ketuk senyap tu, confirm dia mampu. Tu dia kata. Berarti kau berpulak, mana? Daripada ni kening berapa minit? Saya rasa zaman sekarang jam kita banyak, kusu-kusu kena kawin itu. Dan betul benda boleh suka mudah. Ya, kalau sebab apa? Sebab macam baru ni tau. Macam lembu bangun dan sebama tu. Orangnya keliru orang. Dia bangun kata mana melaga. Orang dah kata lembu tu kena masuk atu tau. Orang kata soh dah melek. Lembu tu, atas lembu tu 4,000 tu. Orang tengok tu, 7 orang tu menengok. Terus melek kena aling tau. Sudah. Faham tak? Itu isunya sekarang ni. Jadi, bak semelih ni maknanya kalau khusus semelih ni kena lain-lain dulu sikit. Biar kodoh masa kena ada. Ya, kodoh masa kena ada. Jadi orang muda-muda ni baguslah kalau jaga ke semelih. Untuk mana-mana tuan-tuan dan puan-puan semua dah. Dan bak semelih ni, sehingga orang biasa semelih dia tahu. Ha, ni lambat mapuh. Ni cepat mapuh. Dia tahu mana antaranya. Dia dengar bunyi. Dengar bunyi mana? Lepas sembelih, dia pun lari. Dia kesak pisau dia, tak dengar. Ni lama apa? Macam mana itu?
Dia cerita dengan ni. Cerita dia bila dia semula kalau saluran darah dia itu dia tutup. Dia putus dah, bukan nak putus, putus dah. Perah putus, dia tutup, tak tutup sebab darah beku. Darah lambat keluar. Oh ni lama apa? Sebab tu tukar semula orang daging, dia pergi balik, dia pun kerak sekali lagi. Bukan dia orang putus lah ke? Tak. Kan ni, ni orang macam orang gini, ni satu orang ni semula putus, ni belah kepala, ni belah tubuh. Oh ni tutup, ni tutup. Sebab darah tu beku cepat. Dia pergi, dia pun korek sikit sini. Terbuka, bau tepik darah. Cepat apa? Jadi bila orang ni dia tak tutup, bunyi lain. Bunyi lain. Kalau tak tutup, bunyi macam orang ngeruh. Mulia dia, oh ni darah sombak ni. Apa dah tu? Cuma kalau saya, saya tak buat. Mereka tepat orang tahu. Bagi saya benda ni jadi kecoh sikit orang berhati. Apa lagi kerak butuh tu. Mula nah, macam baru ni di tepat tu kita panggil orang. Kita panggil orang main daging, panggil mari sini jap tu, main orang kampung. Kita tunjuk tu orang ni. Ni kali ni dia akan kerak orang ni ni. Kerak orang ni bukan sebelah kali kedua, bukan. Cuma supaya lalu ada cepat turun. Orang tengok-tengok ibu kerak. Ceh. Apa? Ada apa? Mana tahun depan kita boleh buat gitu dapat orang ramai tu. Nah, sebab benda tu jaga lah ke. Tepat kedua pula dah nak buat. Sebab orang situ tak faham. Dia tuduh tukar semelih tak putus orang. Mana dan khusus tu dah ada mana bunyi-bunyi. Satu kena sampai dekat gitu gitu. Audio tu kan. Mana khusus pasang kuat. Ni kalau dengar gini lembu gini ni cepat kena mampu ni. Dia dengar okey cepat. Jadi mudah. Mana akan datang kalau dengar gini kalau dengar suara gini main macam ngeru kuat. Jangan lepas lagi, jangan lepas lagi. Lepas dia bangun lagi ni sebab darah tu tak terbaik molek lagi. Nah, jadi sebelum lepas kaki tu cocok kali lagi tepat dia tu biar sembuh baru lepas kaki tu. Yang tu imam mati baru ni tu kan lembu bangun balik. Tahu kan dia tutup dia tu, dia tutup orang tu lagi, tak tu lagi tu. Putus dah, putus dah, putus dah. Putus dah. Cuma itu betul. Satu isu yang agak pelik saya sendiri sekarang ni masa lagi tanya-tanya. Kenyataan dara diakui oleh orang yang biasa semelih. Dia kata begini. Di antara punca lembu ni dia cepat tutup orang tu kerana bisa tajam sangat. Sini tempat satu isu yang saya rasa saya buntu untuk cari jawapan dan kita tengok lagi. Semelih kan sunat bisa tajam. Kalau tajam orangnya sumbak, ini masalah pula. Bukan masalah semelih tu, masalah lak mapuf. Betul ke bisa tajam sangat menyebabkan benda tu sumbak? Itu isu saya ketika ni. Betul ke tajam sangat sumbak? Itu isu yang orang yang tu. Balik kita sekarang ni pula, binatang ni kita bagi dua untuk semelih tu. Binatang yang kita boleh kuasai, hak ni kita semelih macam biasa. Hak berburu ni pula, kalau memang tak mampu untuk tu dia sampai ke akhir, maka kita guna alat yang sah untuk semelih. Tak boleh kita petang batu besar ke bahan tapal lembu apa kerah, tak boleh kan? Tombok lembing boleh lah, tombok lembing tu boleh. Lepas kita tikang dia, dia pun debu jatuh, kita takat dia. Kalau dia segar lagi, maka wajib semelih macam biasa. Kalau nyawa ikan dah, kita biar gitulah, mana memadai dengan panahan kita tu. Tapi saudara, cuba saudara gambar. Kawan kita ni juga latih anjing Islam. Lembu kita terlepas. Dia kata kawan kita mau lepas anjing mu, so kena dia lepas. Dia gonggong lembu mampus. Hati kita sedap lah nak makan kau. Rasa kuat ni. Kalau ada kabar licing tu lang saya tinggal. Kalau kabar kita kata menang. Saya yakin kalau berlaku ni kecoh ni tau, kecoh. Tapi kat kita tak boleh, kecoh gitu tak boleh.
Ia timur lain tu, tu kata anjing tu bagus dia bela. Tu ambil kata budak lagi. Tak pasal lah tu. Kita main isu. Tapi kan hukum boleh makan. Tapi ideo kita dia nak. Kata. Kaki masuk jadi makan daging ini. Jadi anjing gila padang aku. Mula. Mana hukum kata boleh. Ada pun kita nak makan kedok tu. Atas kita lah pula. Bukan semua kita dah masuk hari ni boleh makan belum. Kan gitu. Jadi hukum boleh tu tak semesti kena wajib makan atas kita. Baik. Terteruh orang kita. Dan ni satu lagi ni. Ni kita tengah baca kitab Maktab Matlaq Badran ni. Dan halal sembelihan kanak-kanak yang memajis. Pegang dulu. Halal sembelihan budak memajis. Budak ada dua. Budak ada dua. Budak tak memajis. Budak memajis. Budak memajis ialah budak yang boleh beza mana kotor, mana bersih. Budak yang belum memajis, budak tak reti beza mana kotor, mana bersih. Mungkin ingus dia keluar ke hidung dia jilat. Itu tak memajis. Kan? Dulu masa kita belajar dengan Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pombeng alaihi rahmatullah, dia cerita orang Mekong, dia ada suatu cara untuk tengok budak tu memayis ke tidak. Dia letak tangan ke cuping kelinga macam awak buat gini. Kau sampai kat tu tu mana memayis tu. Tengok. Kalau apa tu tak memayis. Kita ahli muka buat gitu kata. Tak, kita pun belum uji lagi budak-budak kecil ni. Tak mana benda tu satu benda yang bagus juga waktu kita tengok budak-budak kecil kan. Kalau orang gemuk, orang kurus, beza ke dok, itu timbul soalan tu. Tentang tak apa lah, kenapa kita tak apa padang. Kan? Baik, situ budak umayis kan. Jadi budak umayis ni, halal juga sebenarnya. Kerana kosaknya sahih. Kosaknya kosak budak umayis sahih. Maksud apa kosak? Maknanya kosak tu maknanya kesedaran budak tu kita boleh ambil kira. Maksudkan kosak sini. Kosak sini. Mana kau tanya, mu nak apa ni? Nak sembelih lembu ni ya? Itu maksud dia. Dia tahu. Dia tahu apa yang sedang dia buat. Itu maksudnya. Dia kata, mu nak apa ni? Dia tahu nak takir lembu lah ni. Ya, biar gelepor sikit. Ha, tu nampak. Ha, ni yang tak usah ni, bukan sembelih ni. Ni nak seksa lembu. Kan? Mana ni faham? Ni nak sembelih ni. Ha, gitu. Itu maksud konsep saya tu. Demikian lagi. Perkataan demikian lagi di dalam kitab Jawi lama biasa merujuk kepada benda ni berkata dalam kitab Arab wakadzalika nak beri isyarat bahawa benda ni ada khilaf, ada beza pendapat lah, ada beza pendapat. Okey, demikian lagi yang belum memayis. Ha, tak tak memayis pun boleh juga umur 4 tahun semelih lembu tu kita ada hati boleh. Dan yang gila. Dan yang gila. Ke kita kita salah ni? Soalan saya tahu. Jawapannya gitu lah. Gila. Sekali orang beri kusuh penyembelihan, masuk syarat penyembelih, ya kabar. Orang gila, tak sah sembelih. Mata sepi sah. Sah. Orang gila sah sebenarnya. Bukan terbaik ya, ingat. Satu lagi pekoh. Pekoh bicara dari rujuk. Boleh dan terbaik. Mana sepekat boleh tapi bukan terbaik. Yang kedua terbaik. Hon ini bicara dia boleh. Bukan terbaik. Dia orang boleh. Itu dia boleh. Maknanya sini kata orang gila sah juga sebenarnya. Sudah lah guna. Soalan tu kita orang gila kenal tak mak dia? Kenal mak dia? Orang gila kenal rumah dia?
Kenal tak? Orang gila kau keluar rumah, memang sesak ke? Okay, balik rumah balik. Balik rumah. Orang gila kenal adik-adik balik dia. Kenal tak? Soalan ni kena letak ni. Itulah kabarnya orang gila walaupun dia gila. Tapi kosak dia tu bukan kosong. Kenapa ada tu? Maksudnya dia kenal mak dia. Cuma ada sedikit kosak mana dia tahu. Bila dia cakap dengan mak dia pun, cakap ngaruk-ngaruk pun, tapi dia tahu itu mak dia. Ha, tu dia. Dia tahu mak dia. Kerana dia lapar, dia minta nasi. Kau gila tak minta nasi? Dia senyap gitu. Dia minta nasi. Dia tak kata minta kayu sepinggang. Dia akan kata, mana kita kata gila tu, dia kosong otak dia tau. Memang dia gila, tapi bukan gila, orang gila kosong. Mana cakap dia sedap tak betul. Tak gitu. Dia kena mak dia. Satu kan hospital orang sakit jiwa. Dalam tu yang ada seorang pegawai yang bila tengok dia tu orang gila takut. Tak gitu. Hospital kerajaan mana-mana pun kan, hospital bahagia. Supaya orang gila tak motor sangat, maka dalam seorang pegawai tu kalau masuk, orang senyap lah ke. Dia kenal ni, masuk ni nak aku. Dia pun jadi baik kejap. Itu mana orang gila ni bukan kosong atau dia ada benda juga itu. Atas alasan itulah dapat mana sebagai kita kata boleh. Boleh. Saya tak pindah makan lah kereta ni. Kita tu mahu semua leh lah. Habis lagi aku atur daging hospital bahagi lah ke ni. Lagi dan yang mabuk. Orang mabuk. Dan yang mabuk mak ada lepas koya bang buat batu sepotol mata sino lagi agak terlebar nakuk jatuhnya lembu kelepor dia gagah orang mari dah mau gogok ah mus meleh ah dah mau gagah sangat boleh kerana ada kosaknya kosak tadi yang mana orang gila walaupun gila tapi ada benda tu dia itulah ni. Sebab itu maknanya pekoh tu luah. Pekoh tu luah. Tak seperti yang disangka setengah orang. Dia luah. Dan kehendaknya. Kerana ada kosaknya, ada sedar secara umumnya. Dan kehendaknya pada jumlah. Pada jumlah secara umumnya. Masyarakat umumnya orang gila ni dia kenal rumah dia kat mana. Dia kenal mak siapa secara jumlah. Secara umumnya. Bagi detail tu memang otak tak betul lah benda tu. Bahkan makruh juga. Tetapi makruh boleh, tapi makruh. Mana orang ni kalau kita buat ujian gambar dah luluh tau. Nyatakan siapa kau yang tidak sah sembelihannya. Tak satu dok mayis. Mesti apa orang gila. Soalan apa senang kan ni. Gila, gila babi. Tak sok. Dulu, batu dulu, dari zaman dulu kala, kalau orang nak jadi guru-guru ni, antara yang diuji, tu gua akan uji kau sangkin ni. Tu guru, kalau nak suruh anak pergi mengajar, dia ada cara dia. Dia katanya benda-benda yang, soalan ni kalau orang boleh jawab, memang dia boleh mengajar. Antara tu tempat gini ni. Kita tanya bak haid, kita tanya bak saka, gitu lah. Tok guru dulu dia dah temu ruga rasmi macam kita kan dia kerana awak tak ingat benda mamat ni macam ni dia tahu dah tanya mamat memang mamat jawab akhir lama dia kata mamat aku dah agak dah mengajar dah pulau ha. Tok guru dulu tu seni dia terlebih macam kita hari ni kan temu ruga rasmi tau bawa file dia seluruh temu ruga tu hak mari tu pasang kabel bawah meja tu lah dia jadi gitu. Maknanya kita ambil kira tok-tok guru pondok tu seni dia tu kena hormati. Cara halus dia tu. Kan kita kita ni maki tua. Betul orang tua dia ada seni dia supaya nak sedar benda nak buat. Nampak dah tu. Itu antara benda-benda yang kita kena akulah bahawa dah semestinya kita dalam moden ni otak kita belajar pada orang tua. Ya kita nampak seluruh tu. Ada cara dia yang tersendiri. Baik. Macam dulu apa ni
selingan lah sikit lah. Kalau di Mekah tu ada seorang untuk guna produk N. Produk N. Nah, produk N ni guru-guru pada guru orang Melayu dah. Produk N ni dia suruh ngajar tauhid je. Dia backhand dah lalu. Backhand-backhand tak mahu sangat backhand. Backhand macam sungguh. Anak murid tak bunuh dia. Tapi orang ngaji dia. Dia orang alim. Jadi dia ngajar rumah dia tu orang penuh. Marilah Tok Guru anak murid yang sayang. Anak murid ni ni Tuan Guru Haji Saleh Sik. Sekarang ni ada lagi tu. Dia antara anak murid lah. Dia cerita dia mari lambat. Mari lambat sebab dia anak murid yang sayang. Kau ngaji dengan pada eh ni orang tu guru tau. Mari lambat. Dia kata murid sini mukatok ni orang ni. Anak murid pakai tu guru dah ni. Main mukatok dia. Oh, kejut dengar tu guru kata gitu. Kasu katok apa main. Suatu tu guru kata mau bangun, menit empat orang, mundur belakang. Itu katok tu, muka tok ni. Jadi dia satu anak murid kejut. Wah, kasar tu guru. Jadi pada kabo. Mu lupa ni. Kita dalam pekoh, kita ada dalam bak mubah. Masjid kita panggil tempat mubah. Maksudnya siapa cepat dia dapat. Dah, kita dah kata temari, tu tiang akan nyanda yang duduk lah. Tapi bila tempat tu dah orang biasa duduk sama dah, orang lain dah berhak duduk. Tempat tu tempat dia dah. Jadi Tok Guru pada cakap gitu tu bagi dia mana hak duduk tempat ni ni. Walaupun Tok Guru dah ilmu dia tu dah masuk lagi ya. Dia sendiri dah ingat dia belajar. Tu yang marah. Bukan suruh gandeng pun mana kabarnya mana mu tunggu pondok tapi kalau gini tau. Mu dah ingat masalah nak ngajar kan itu maksud dia ni. Dah kesenian tu gurunya begitu. Backend dia tu backend bermakna. Batu kemana dulu backend-backend dia orang ada bahan dia balik. Oh sayang. Kata kau jadi imam pun dulu. Sekarang ni kau jaga backend boleh kuah ha? Dah sebab backend dia tu backend daripada ada benda di belakang. Kita kena akui kesenian Tok Guru lama tu ada hikmat yang besar. Sebab itu tajribah dia orang. Kan tajribah dia orang. Baliklah kita pula. Demikian lagi. Demikian lagi tadi ada khilaf ni. Tapi yang kuat di sini ya dalam tajwid kita. Hala berberuang mereka itu. Orang gila gibu. Budak raja. Budak 4 tahun gibu. Halal juga dengan dilepaskan anjing atau anak panah. Atau anak panah, anak panah itu maksudnya setiap benda yang boleh kita guna sembelih. Benda yang tajam, bukan tulang, bukan gigi. Seperti barang yang tersebut dalam majmuk. Tadi. Ambillah bahasa. Seperti barang yang tersebut dalam majmuk. Majmuk itu kadang kita Imam Nawawi. Tadi itu maksud apa? Ihalah. Mata kita tahu dah kata dia kecak gini orang kata aku tak betul. Orang gila sos mula dia tanya aku, dia pukar bawah dah. Kalau mu nak tengok banyak rebo, mu nak kita diri dah. Kalau mu nak cek aku sangat, pergi tak kat majmuk. Itu maksud dia. Mana benda-benda gini akan kabar nah. Mungkin kalau sana kita sana jumpa bak tu. Dan makruh sembelihan orang buta. Orang buta. Makruh. Sembelihan orang buta. Baik. Dan haram perberuangnya. Orang buta gibu. Dengan dilepaskan anjing atau anak panah. Kerana tiada sah kosaknya. Nak kosak. Kosak nak sedar mana. Benda panah dah tahu. Dan panah kenapa lah. Panah rusak. Nampak dah mu ni. Tak nampak dah berkata rusak. Aku gitu lah aku. Itu kosak ada maksudnya. Nah. Ha, itu. Ajak kita dengar orang buta malah. Nah. Sebab itu orang ngaji kita lama. Benda-benda yang disebut sok khabar tu jangan dia terkejut. Jangan dia terkejut. Sebab dia biasa dah. Dah kita kabar dah dia terkejut. Biasanya kalau ada yang tengok terkejut. Sungguh. Dah kita rekod mendahului dah.
Sebelum kita ke depan lagi, ada satu benda yang saya nak terang balik. Bila anak panah, hati tadi, anak panah, orang kafir, orang Islam, kena ke binatang, dak tahu, dak tahu, anak panah mana satu yang pergi dulu, binatang tu haram dimakan. Dak, hati tadi, hati tadi. Binatang tu mampu. Ada dua anak panah atas binatang tu. Kita tak tahu anak panah siapa yang pergi dulu. Anak panah Islam dulu ke atau anak panah kafir dulu? Okey. Jawapannya haram makan. Timbul soalan. Soalan saya ingin. Soal apa haram? Ketika anak panah dah tahu siapa dulu siapa, sebab apa kita kata binatang itu haram dimakan? Sebab apa? Ha, sebab tu nak cari. Sebab ia gini, kaedah fiqh kita sebut eh. Kaedah fiqh kita sebut. Binatang yang halal dimakan dagingnya, tidak halal melainkan dengan sembelih. Gitu. Tolak bak ikan. Lembu halal makan tak? Halal makan. Okey. Lembu ni halal makan. Lembu ni halal dimakan. Tapi haram dimakan mereka sembelih. Kesanlah tu. Lembu ada tu kita kata gemuk balik lembu ni tak? Sembelih seekor. Kita ada 4 orang dah jadi. Kek ekor sudah ada tu. Kek ekor WhatsApp haram. Sebab apa? Kan tu lembu. Sebab kita kata apa? Dia mulut semula. Bererti binatang yang halal dimakan, tak boleh kita makan dia malaikat selepas kita semula. Dia kata tak semula. Satu. Bila timbul syok dah semula, ha? Soh kedok, soh kedok, ha, nak pegang mana? Nak mana? Ikut kaedah hukum syarak. Sah kedok, sah kedok, kena undur ke belakang. Ke belakang. Daging ni sebelum kita sembelih halal ke haram? Daging lembu halal ke haram? Ada dia. Daging lembu halal dimakan selepas disembelih. Pasti isu apa ke ni? Sembelih ni. Sah kedok maka balik kaedah asal. Kaedah asal kata benda apa? Halal makan tak? Halal makan tak? Haram lah. Sebab sembelih tu tak ada lagi. Tu adalah satu jawapan tu. Kepeko tu ada kata kunci dia, ada kata kunci dia. Halal. Kalau halal, kalau syak ijak kubun nikah, sah kudak sah kudak, hukum dia kenapa? Balik sebelumnya. Tak setahun. Kata syok orang Islam. Kapir ke tak, kapir ke tak? Ha, kapir ke tak? Undur ke belakang. Sebelum timbul syok tu Islam kapir dia. Islam. Islam lah dia ni. Kata syok orang tu mati ke tak, mati ke tak? Ambil sebelum timbul syok tu. Dia hidup ke mati sebelum tu? Belakang kata mati, buluk. So, masa sebelum tu hidup, ha, kita hidup lah. Macam kis kawan terkebang, hilang-hilang tu. Nah. Maka orang kata, kalau andaian ni kan, kalau kata andaian bawa tak tahu macam mana hidup mati tak tahu ni, timbul syok, maka undur ke belakang. Sebelum daripada hilang tu, orang kata mati hidup ke mati, itu hukum asal. Jawapannya hidup. Hukum hidup itu tak akan terhapus malaikat dibuktikan dia mati. Itu kan edah. Faham tak tu? Kita semari tak ambil semayang. Lepas tu tengah belajar, lepas tu syok. Hai, ketuk ke lagi aku ni. Ketuk, kedok, ketuk, kedok. Maka, kalau ketuk batal wuduk. Tak ketuk tak batal. Keliru. Undur ke belakang. Sebelum daripada ketuk, kedok, kedok, kedok tu, ada wuduk ke dok? Ada lah. Mustahil orang tak nak. Yakin tak berwuduk. Lepas tu syok. Ketuk-ketuk, apa kesan? Dah, tak ada semayang dah.
Kan, mana itu dah logik dah kita kata. Sebab sepatu kata tadi tu anak panah tak awal satu tu jadi haram, balik hukum asal. Hukum sebelum itu, hukum sebelum itu. Baik. Lagi, dan disyaratkan pada sembelih. Ha, jadi sebelum ni kita bincang penyembelih. Hak ni pula perbuatan menyembelih pula maksudnya. Dan disyaratkan pada sembelih binatang yang dikuasa atasnya. Kuasa atas ni maksud apa? Maksudnya dah kita boleh kuasai dia. Dia tak, dia bukan dia, bukan tak dia. Maksudnya dah dia tu dia dalam genggaman kita. Kita boleh perebah dia. Nah, bukan dia dia. Ingat, tak semesti benda dia tu kita tak boleh kuasai. Ada benda jinak tapi dia nak rapat dengan dekat tu. Pergi aja nak sodok orang tu. Maknanya kita boleh nak ikat dia, boleh benda itu kuasai tu. Dengan memutuskan sekalian halqam, iaitu tempat berlari nafas keluar masuk. Putus sekalian, putus sekalian. Okey. Dan memutuskan sekalian meri. Orang kita panggil orang apa? Orang meri. Orang meri. Iaitu di bawah halqam, tempat berlari makanan dan minuman. Nak tahu itu dulu. Itu je sahaja dia hak wajib. Dia tekuk binatang ni. Untuk mata syurga kita. Yang wajib dibutuh orang halqam, penapasan. Yang kedua orang, salah orang, makanan, orang mungkin itu. Itu wajib. Hak dua lagi itu, dua lagi orang itu, orang buat dajan itu sunat. Sunat. Mata lain kata wajib. Tapi ini kena ingatkan. Saya tahun lepas dah Saya cuba semelih. Nak putus dua saja, dua tak putus. Nak tengok mana. Tapi risiko. Saya nasihat lah sahabat. Bila kita hanya putus orang halqam saja dengan orang merik saja, wadajang dah putus, memang lembu tu lama apa, akak pali buluk, akak pali tengok buluk, geli-geli-geli. Haa, contoh lagu ni. Tak boleh tu, maknanya orang tepi akan jadi ragu tu. Ragu. Nah, kalau semelih, berapilah pak-pak orang tu. Jangan cuba-cuba. Jangan cuba. Kita cuba sebab kita nak tengok sebenarnya. Jadi, rupa lain jadi. Tak boleh. Kena berhabis. Nah. Ha. Jadi, bagi orang baru yang baru nak belajar semelih ni, semelih ni, dia tak asal ada mana semelih cara. Gini lah cerita dia ni. Kalau semelih lembu, kambing, nak tahu, nak belajar semelih, cara dia ni, lembu, kambing, masa kita nak belajar semelih tu, depan kita tu ada orang pandai seorang. Orang tu jadi jurulatih lah. Tahu? Mereka buat lagi, 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 cukup. Ha, gitu dia. So, depan kita ada orang. Yang kedua pula, blok kita ni pula, pastikan pisah kita tu setuh sampai ke tulang. Dia dah putus tekan lembu. Putus tekan lembu lari orang pisah apa tu. Tahu? Bila dia rapat ke tulang, so itu orang dah putus. Orang mana putus? Orang yang berbetulan pisah aje. Ha, tapi dah putus lagi tu. Tapi kena kilir pula lah. Nah, berapa pisah kita sampai ke? Sampai ke tulang. Itu nak selam orang baru-baru lah. Kalau kekat kena tulang tu, okey. Main laluan ni dah clear. Kena kilir tak kata pula. Kena biar sampai tulang belaka pakai awal. Sampai tulang, tulang belaka. Kalau ada sampai tulang ni ada risiko. Risiko budak putus tu mungkin ada lah. Nah, tu cara dia pakai awal. Dah mahal lagi dah apa lah. Dah mahal lagi. Jadi nak belajar semelih, nasihat kita belajar semelih kambing atau lembu dulu. Jangan ambil ayam dulu. Ayam ada sikit kerumitan dia. Kita kata babak dia ayam bapak. Kita kata cerita benda insyaAllah. Nah. Ha, tapi depan kita kena ada orang-orang ni. Dia sebut lagi, 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 lagi. Itu kita ikut dia. Lagi, lagi. Ha, ikut kamu.
lagi berhenti, kita berhenti. Itu dia cara dia. Lepas kita mahir pun nak sembelih hari ke korban, kita panggil mana orang-orang lama tu, kita kata, "Ji, di depan tengok Ji, takut apa-apa." Kita kata gitu tu, kita menghormati perasaan dia. Kita mahir tidak, mana ni tu guru aku ni. Dia rasa, dia tak dihargi. Jika kabur, dia jaga kabur. Itu cara kita supaya tak timbul benda yang bukan-bukan. Lembu seekor dah berapa ribu, kalau tak jadi siapa tanggung? Tak, boleh malu kita. Di wire pula berat terus kita. Jadi itu antara benda orang lelaki ni belajar semula. Cara dia tak adalah nak buat, kena ada seorang jurulatih depan tu. Baik, habis itu kan, memutus sekalian. Sekalian maksud apa? Semua sekali. Tak boleh putus, tak boleh, tak boleh tak putus walaupun sikit. Kena putus semua sekali. Hal ni lebih tak abudi lah ni. Kalau rajin atau kita, kalau sikit tak putus, apa masalah tu kita kata. No, dia nak biar putus semua sekali. Putus-putus semua sekali, tu kata rapat tulang. Rapat tulang tu, dia putus tu. Dia putus. Baik. Lagi. Sama ada. Ini isu ni. Sama ada diputus kulitnya yang di atas halqumnya dan merehnya atau tiada. Seperti disembelihkan dia kan binatang di atas tengkoknya atau di dalam telinganya. Jika putus halqum dan merehnya dan padanya hayah mustaqirrah. Hayah mustaqirrah lawan boleh nyawa-nyawa ikan. Mustaqirrah itu maknanya lawan kepada nyawa-nyawa ikan. Orang panggil apa? Gagah daging. Mana bukan nyawa-nyawa ikan. Pada awal geroknya, apa hukum? Halal sembelihannya yang tersebut. Jika haram perbuatannya sekalipun, sembelih sah perbuatan haram. Okey, tak semestinya benda yang kita kata sah halal, tak semestinya sah. Dia cukup syarat rukun syarat dosa yang cara kita buat pula. Sah ke tak lembu sebelum kita sembelih? Kita buat kuat atas gusti dulu dia. Kita tumbuk, kita jodoh. Lepas tu orang semelih. Putus semua orang, sah semelihan. Tapi dosa orang kita, dosa. Jadi dosa tu sudut lain. Okey, ni, hal ni dulu. Dia kata semelih tekok. Ya, ni satu benda. Kita orang Melayu tau. Kita semelih di tengkok ke di leher? Betul ya tekok leher. Orang pergi kerja jabat, dia pakai tali tekok ke tali leher? Marah orang dengan begitu. Sedang tak tekok mana tekok? Tekok belakang ni, leher depan. Nah, tapi yang pelik pula orang kita, orang kandung kita, cekak tekok. Cekak tekok dah ada apa? Tulang. Cekik leher bawa mati kan, leher depan tekuk belakang ni. Biar ni faham kitab pada kita. Orang ni dia semula start dari belakang ni, dosa sah atau dah telinga. Kambing tu bisa bahang telinga dulu, cocok telinga ni sampai ke warning perang sampai telinga habis, dia bahang sebelah ni. Sah tapi dosa. Ini kena faham gambaran kitab tu dulu. Nah, ataupun sembelih kat atas ni dulu. Ni. Sembelih kat belakang ni. Pinyau. Putus tak depan. Hak ketiga tadi awal dia tu, tekuk ni, kulit dah putus. Ambil kok ni terus ni, cocok ni dulu. Pisah tu, ujung pisah. Nah. Masuk kau ni, bengok jeluh kau ni. Bawah ni pun potong ke bawah. Jadi halqum putus, kulit tak putus. Dia tebuk, cocok ni dulu.
cocok kan itu sah tapi dasim flat ingat tak siapa sah sebab putus dua orang tiap hari putus siapa sah siapa haram sebab menyakitkan binatang apa pergi wodok linga dulu linga bisa ya masuk ke lubang gini kan bisa tikar terus terus habis boleh paham tasawuf kita tu boleh paham tu sah tapi haram orang Melayu kita dakwah gitu bang Melayu kita beralu sikit ni beralu. Cuma saya tengok orang Melayu kita ni yang saya rasa kena fikir balik cara perbuah lembu lah. Cara perbuah tu rasanya mungkin ada cara yang lain lebih baik kot. Tak? Mungkin cara lain yang lebih baik kot. Kena fikir sikit tu. Sebab perbuah tu nampak lembu tu macam apuh ledah rasa. Kalau anak kita nak sunat awak gitu, perebah gitu tau. Memang bukan sakit sunat, sakit kena perebah. Ni mana tengok baik. Kalau orang jual daging, apa perebah tu mudah pula. Dah kita apa. Soalnya tu agak menakutkan. Baca sekali lagi. Dan disyaratkan pada sembelih binatang yang kuasa atasnya, yang kuasa. Bukan buru. Dengan memutuskan sekalian halkan. Putus sama sekali. Iaitu tempat berlari nafas keluar masuk. Lepas tu, lepas perkataan keluar masuk tu ada dalam kurungan tau. Nombor dua tau. Dua arak tu. Ada? Ada kan? Pergi ke tepi sekarang. Pergi ke tepi ni. Tepi. Ambil nombor dua tepi ni. Ada? Ada lagi tak ada? Dua di tepi ni. Kerap je berlari. Ada? Yang pertamanya nama dia. Nama apa? Nama kan ada dua tepi yang panggil takrir. Takrir. Ta qaf ra ya ra. Takrir. Takrir ni macam kita kata kat mana komentar ringkas lah. Ya, komentar ringkas. Macam kita baca orang, kita post sini ni kena perkataan ini nak mungkin kena sikit penerangan. Kita pun komen what we komen tepi sikit. Itu panggil takrir. Baik, tengok nombor dua boleh. Dan disyaratkan pula pada sah sembelih itu bahawa adalah mati sembelihan itu semata-mata dengan sembelih jua. Perkataan tadi itu tu nak tegang sikit takut orang terkeliru. Okey. Dia kata syarat lagi ialah sembelih itu dan disyaratkan pula pada sah sembelih itu bahawa adalah mati sembelih itu semata-mata dengan sembelih jua, yakni jangan berserta ia dengan yang lain. Maka jika diputuskan oleh seorang akan halkomnya dan merinya serta dikeluarkan oleh yang lainnya akan sekalian isi perutnya, tiada halal memakan dia. Alihe intaha. Intaha. Bukan ah, bukan eh, bukan uh. Intaha sabirul muhtadin. Intaha kira-kira pula muallifuhu. Alihe tu intaha maksudnya apa? Maksudnya sudah habis ini, habis ini. Lepas tu sabirul muhtadin maksud apa? Maksudnya bermula atas hadis tu sampai ke bawah ni. Ini kenyataan kita sabirul muhtadin. Tengok begitu. Nah. Jadi dia nak daripada sabirul muhtadin. Hak tadi ya. Selepas sabirul muhtadin intaha pula. Ah, sekali lagi pula. Yang baca ah ya. Baca intaha. Intaha apa ni? Muallifu. Muallifu pengarang kitab kita ni. Pengarang kitab kita ni. Pengarang kitab kita ni diambil daripada sabirul muhtadin. Siapa dekat intaha sabirul muhtadin itu? Hak tu pertama tu kita sabirul muhtadin. Selepas sabirul muhtadin intaha yang kedua pula tu, maknanya pengarang kita saling dari
dari kita sampai ke habis itu hak pengarah saling. Sebelum perkataan saya muhtadin itu, itu kenyataan kita saya muhtadin dua kali, mana dua kali dah takut kini. Mungkin ada orang kata banyak sangat intah-intah. Okey, gini saya, kalau saya baca gaya, tiada halal lah memakan dia, lepas tu ada alik her kan, intah kan. Kalau tuan, kalau alik her tak ada, tak ada situ, dia jadi gini, tiada halal lah memakan dia sabilul mutadin. Jadi perkataan sabilul mutadin itu bukan nama kita, bukan nama kita. Sedangkan pengarah kitab kita nak kabarnya, kenyataan di atas sampai ke bawah tu, sumber dia kitab sabilul mutadin. Boleh faham? Sabilul mutadin. Kemudian intaha pula tu, intaha tu maksudnya sampai sinilah hak pengarah kitab kita ni nak catat, nak catat. Awal siapa sebelum sabilul mutadin, hak tu dalam kitab sabilul mutadin. Perkataan sabilul mutadin pula bukan bererti dalam sabilul mutadin ada sebut kata sabilul mutadin. Tu kita idah kan. Hak tu nukilan daripada pengarah kitab kita lah. Jadi kawan ini sumber rojokan cara nota kaki orang orang dulu. Baik. Jadi sah ke tidak nak semelih ni? Hak ni duduk kerak orang ditekuk di leher, orang kedua pula dia tepuk perut serta sah dah tu. Dia kata tu tiada halal memakan dia. Bila halal berarti sebenarnya tu sah dah, tak sah. Sebab apa tak sah? Sebab gini, syarat dia kata tu, dia kata disyaratkan pula pada sah sebenarnya itu bahawa mati sebenarnya itu semata-mata dengan sembelihan juga. Maksudnya binatang yang sembelih itu dia mati dengan sebab sembelih, jangan timbul kerana keraguan yang lain. Kalau orang ni sembelih, korak tekak, kerak tekak, yang ni tebuk perut, timbul soalan, lembu ni mati kerana orang kerak tekak dia ke kerana orang tebuk perut dia? Kalau kerana kerak tekak, sah makan sebab sembelih. Tapi kalau kerana mati dengan tebuk perut, tak sembelih itu, haram makan. Maka timbul keliru, timbul syak. Hak manusia tak tahu ni. Kembali hukum asal, sebelum lembu disembelih haram dimakan. Tak, daging lembu haram makan sebab sembelih. Sekarang ni mampu tak tahu sembelih ke tak, maka balik hukum asal haram dimakan, haram dimakan. Itu yang dulu-dulu tu dia kata kalau ayam jatuh dalam air munyai makan tu, lepas sembelih ayam kelepor terjun dalam air mampu munyai makan tu, dia mampu kerana apa tu. Tapi itu isu lain sikit tu, isu lain. Itu kan datang kita katakan balik, sebab kalau ayam tu dah putus lah ke orang halqam, dia pergi ke mana pun dia masalah dah. Dah pasti dia mampu dengan sembelih tu dah, cuma air tu penyebab aja. Hak dah bolehnya sambil selang ayam dalam air sambil sembelih. Tu keliru ni, mampu kerana diselang ke atau kerana potong kan sembelih atau selang diselang air. Balik tadi, kita ulang lagi ibarat sekali lagi, dan disyaratkan pada sembelih binatang yang kuasa atasnya. Binatang yang sembelih dua, satu yang boleh kita kuasai, yang kedua dikuasai, dengan memutuskan sekalian semua halqam, iaitu tempat berlari nafas keluar masuk, dan memutuskan sekalian merih, iaitu di bawah halqam, tempat berlari makanan dan minuman. Sama ada berhenti dulu. Yang penting aurat terputus. Nak kerak ke mana kau anda, yang penting putus. Sama ada diputus kulitnya yang di atas halqam dan merihnya, atau ada ni. Ni kan orang halqam kan sini, kerak ke atas ni macam biasa tu, putuslah ke. Atau tiada, kalau tiada nak kata ke mana,
Berarti kulit ni tak butuh. Tembuk dulu. Tahu? Tembuk dulu, jeluh kau ni, bau semelih. Berarti kulit ni macam biasa je. Pun sah juga. Seperti dia semelihkan dia di atas tengkoknya, atas tekuk. Ambil ke belakang. Ambil ke belakang. Perang-perang putus habis tulang. Siapalah hal kau putus. Berhenti. Orang depan tak jejah. Okey. Atau di dalam telinganya. Ambil pisau. Cocoh dalam telinga. Terus turun ke halkong. Ni perut bahagia ni. Jika putus halkong dan merinya. Dan padanya pada binatang. Hayah mustaqirrah. Pada awal geroknya. Syarat tu syarat dia. Kalau orang yang semelih gitu dosa tu, dia cocoh dalam lubang telinga. Okey. Kemudian turun ke halqom. Syarat masih cocoh dalam lubang telinga tu, masa wajah akan binatang tu, binatang tu masih lagi gagak-gagak. Jangan habis cocoh dalam telinga tu binatang pun jadi nyamu ikan. Tak susah semelih. Sebab nyamu ikan macam tu, kita semelih benda mampu dah. Dia nak ni gagah lagi, gagah lagi. Atau bahan kat tanin. Punggul tu juga, gagah lagi. Kelepor, 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 buat. Putus halkong. Tak apa. Kalau mas, atas tekuk duk kerak kat tekuk ni, dia dah nyamuk ikan. Lepas tu, baru putus halkong. Tak sah. Tu yang sebut sini tu, dia kata, yang nak ni, dia kata, dan padanya pada binatang. Hayah mustaqirrah. Gagah lagi. Bukan yang ikan. Pada awal geroknya. Daripada awal. Cocok lebar linga tu. Gagah. Halal sembelihannya. Yang tersebut. Jika perbuatannya. Jika haram perbuatannya sekalipun. Walaupun. Perbuatan itu. Haram. Dan sama ada diputuskan halkan itu. Sembelih. Bawah. Hauzah. Dalam setengah kita dia guna jin jauzah. Dan matlamat kita ni hak tuan jin ke ha tu? Ha belaka? Ha. Jin. Jin. Ha? Ha. Dalam kita Arab dengan jin ya. Jin. Boleh jadi jin, boleh jadi jin, boleh jadi hauzah, boleh jadilah jauzah. Ha. Iaitu buku rengkungan yang timbul itu atau atasnya dengan disyarat ada tinggal daripadanya bulat yang berhubung ia dengan umbi leher. Sudah nak kata ni. Honi ni nak rojok bak sembelih ayah bapak. Ayah bapak. Ayah bapak. Kali ikut pengalaman orang lama-lama kita lah. Dia kata ayah bapak ni dia boleh telan tekuk dia. Kata orang lama. Dah orang ni rojok kaki ayam pula lah. Pakai ayam. Hauzah tu macam kita ni macam butuk ni. Ni. Dia panggil Adam's apple ni. Kita nak sembelih binatang. Sembelih tu di mana? Di leher. Boleh sembelih atas dada dia. Tak jadi. Atas daripada leher dia tak jadi. Timbul isu. Katanya binatang tu ayam bapak. Ayam bapak ni. Masa orang sembelih dia tu dia telang putih ni. Telang pergi ke bawah. Kalau orang gorok tu juga dia tak kena tekok dia, tak kena, dia tak kena halkong dia tu, dia kena atas daripada lidah. Jadi kita nampak macam ke apa, macam ke putus sini. Padahal tak kena orang sikit abuk sebab dia telang dia punya jauzah tu ke bawah.
Sebab itu orang lama-lama untuk ibu bapa dia buat kan. Dia pegang butir. Butir tu atau butir tu? Butir tu. Tapi dia pegang butir ke atas. Dah cekik ke atas, dia yang telah dah. Sepertinya kalau butir tu ayah bapa aja ni. Tahu. Dia pergi ke bawah. Kalau kita kerak juga, kita bukan kat halkon ayam. Seperti halkon kosong ketika itu. Tak butuh. Maka pada orang tua, dia ambil butir tok ke atas, dia cekik sikit. Jelas sikit ayam tu, baru dia kerak bawah ni. Bagi dia kalau lepas, tak kena halkon. Ni, ni isu ni. Isu jauzah-jauzah nak khasdah kita bicara ni. Ya, jauzah tu kata, tu. Sama ada diputuskan halkom itu jauzah, itu buku rengkungan. Rengkungan itu mana halkom, halkom. Kerongkong, kerongkong. Rengkungan itu kerongkong, kerongkong. Jadi untuk ayah bapak ni dia ada lain sikit lah. Nah, sebab tu orang lama-lama, orang-orang baru, kalau nak sebenarnya ayah bapak ni, kena rajuk fatah orang lama-lama. Dia buat guana. Tak, dia urut tekuk tu. Dia urut tekuk. Bila lidah ayah bapak tu jelek, tak dia pegang butir tu. Sebab kalau jelek, mungkin ia telang dah. Kan gitu? Itu yang asal-usulnya, asal-usul yang buat gitu. Dan untuk pangkin ni, untuk pangkin ni, jauzah ni, yang penting dara, kerak tu mesti dihalkong. Persoalan timbul, betul kan ayah bapak ibu telang, telang butir ke bawah, menyebabkan kita kerak dia tu tak kena halkong, betul tak gitu? Hak tu pakau ayam terang pula. Kita tak sempat kau tengok benda kita semua tu. Tapi kefahaman orang lama kita begitu. Tak, tak mau ragu-ragu. Kalau ragu dia, dia tak haram makan. Maka dia pasti dia tekan ke atas tu. Kau dah cekik atas dia tu, tak ragu lah. Tak ragu. Hak terlepas tu guna. Jadi belah kita pula, kalau kita betul-betul nak expert semelih, mudah cara dia, pergi cari ayam apuh. Dia cari ayam apuh, tapi jangan timbul fitnah kata ustaz ni ayam apuh dah. Dah mana tu ayam apuh, kita kerak je kita tengok, ayam apuh kapung tu. Kita kerak tekuk dia tengok, dah butir kat mana, kau telang kat mana. Itu kalau betul kita nak expert di bidang semelihan gitu lah. Cari ayam apuh kapung. Buat gitu. Tapi orang nak buat ada. Atas orang pula tu, atas dia kau ni. Satu orang lama-lama dia amat-amat tak beri ke orang muda-muda sebenarnya bapak itu asal usulnya. Dia dah saja mampukan kita ya bapak aku. Beri kamu. Menggorok bukan semelih ni. Oh, gitu pula eh dia. Eh, itu jadi akan datang, pertemuan akan datang insyaAllah kita akan bincang bak jauzah lah. Bincang bak jauzah. Nampak ni. Butir ayam tu. Macam mana tu. Kalau lembu tak jadi gitu lagi, lembu tak jadi. Lembu tak telang. Telang apa lembu? Eh, lembu dia kekal. Ayam tu ada sikit. Ayam bapak tu ada sikit dia geruk. Wallahu'alam untuk hari ni. Sebelum kita bersurah, kita buka soal jawab. Kalau ada, insyaAllah. Ada. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Anjing. Ha. Gigitan tu. Kena buang. Kena takwir. Takwir tiqaf wa yira. Takwir. Takwir tu. Kali gigi kat mana-mana pun. Bekas gigi dia tu. Kita kena. Kita kena buang daging tu. Takwir dia panggil. Tapi zaman modern sekarang ni kena pastikan dengan bahagian kesihatan lah pula. Kumang tu lah kan, itu buat kumang, buat makan lain pula. Takwir kena buat takwir, kena buang. Tahu buang boleh. Kena satu. Kena basuh air tanah dulu lah. Macam mana? Wallahu'alam. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.